Yang pertama kalau untuk bertani bertanam itu dimulai dari hobi, ya kan? Kenapa terus menjadi hidroponik? Menyikapi ini tempat yang ini yang sempit, jadi kita coba untuk hidroponik. Mulai awal itu sekitar 2015-an ya. 2015 ya. Cuma ini tanaman dalam pot aja, tambulan pot aja. Kalau yang lain untuk yang ini ya ke hidroponik aja. Kalau susah atau enggak itu sebenarnya tergantung ke orangnya aja, yang mau menjalankan atau enggak. Pada intinya kita harus ini berani mencoba. Dibandingkan dengan di tanah, jelas lebih gampang yang hidroponik. Ya, pertama gini. Untuk kemudahan merawat, kita tidak perlu penyiraman lagi. Jadi begitu tanam ya sampai panen bisa ini tidak banyak perawatan, ya kan? Terus bersih, kita bebas pestisida, tidak pernah menggunakan pestisida untuk ini untuk hama, karena hama sangat jarang sekali. Kalau organik bukan, karena kita untuk nutrisinya itu masih pakai istilahnya pupuk kimia kan. Tetapi kalau untuk pestisida penyemprotan kita tidak pernah. Kalau yang konvensional mulai pengerjaan kan mereka penanaman di tanah. Kalau pengerjaan mulai dari awal harus ada pengolahan tanah, penyiraman, pemupukan, terus untuk penggunaan pestisida untuk hama mereka lebih rentan karena dari tanah. Sedangkan untuk hidroponik kita cuma menyediakan modulnya, menyediakan bibitnya, untuk pemupukan langsung dari aliran airnya. Untuk pestisida hampir-hampir kita tidak pernah menggunakan karena memang sangat sangat minim untuk penyakit dan hama. Iya, kalau untuk hidroponik sebenarnya kita tidak perlu ini ya, apa ya? Waktunya tidak terlalu panjang seperti di tanah. Karena ketika tanaman sudah masuk di media tanam, itu kita tidak terlalu mengurusi lagi ya. Kita cuma mengecek nutrisi, alirannya lancar, itu sudah cukup untuk ini. Tidak ada penyiraman. Kalau mungkin di konvensional kita masih menyiram pagi sore, kita tidak pernah ada penyiraman tanaman. Ya kan, kita mulai dari sekitar 100-an lubang tanam. Sekarang sudah 2, 3, 6, sekitar 2.500-an lubang tanam. Itu juga kita nggak terlalu katakanlah mengejar target ini. Kalau kita mengejar target katakanlah penjualan, mungkin lebih dari ini lubang tanamnya. Kalau saya sekarang yang paling banyak itu adalah tanaman sayurnya itu ada selada dan pakcay, terus nanti ada sawi hijau, sawi pahit, ada pagoda, ada kailan, ada seledri ya, ada daun mint juga, terus ada daun bawang, dan mungkin sebagian tanaman yang saya tanam
tidak ada yang petani lain yang menanam. Nah, kalau bibit semua beli, beli dari benih biji, kita beli dari luar semua. Karena kebanyakan tanaman yang saya tanam juga tidak ada yang menjual bibit di sini. Karena setiap kali panen selalu berlebihan dan mungkin tetangga juga sudah bosan, kita kasih teruskan. Akhirnya ya pelan-pelan kita tawarkan, kalau ada yang mau kita jual. 2015 akhir tuh kita sudah mulai ini kan, kita mulai menjuali, terus kita mulai mengedukasi masyarakat perbedaan antara sayuran hidroponik dan sayuran konvensional, terutama untuk penggunaan pestisida, ya kan? Karena punya kita semua bebas pestisida dan kita menjuali dalam kondisi fresh. Kalau kiloan bisa sampai di 50-an kilo. Pembelinya masih lokal sini. Masih warga-warga Tanjung aja. Dan kita juga supply ke ini biasanya ke UKM-UKM untuk makanan-makanan itu, ya kan? Mereka ada yang usaha rumahan, ada yang mie atau burger yang seperti itu. Yang paling penting pertama itu niat. Kalau nggak niat ya percuma ini. Ya jadi yang kita persiapkan itu adalah modul tanamnya. Modul tanam itu kalau di sini ya berupa pipa-pipa dengan pompa dan baknya untuk sirkulasi airnya, dan juga ini bibit-bibitnya. Rata-rata 30 sampai 40 hari dari semai. Nggih, sudah siap panen itu. Melakukan usaha hidroponik, yang penting kita lakukan adalah niat dan kita bisa menjiwai yang kita lakukan.